Upaya penyedotan air dari basement Plaza UOB memicu protes dari warga sekitar gedung. Sabtu petang, 19 Januari 2013, sekelompok warga dari Jalan Batu Raja Tanah Abang beramai-ramai mendatangi gedung Plaza UOB. Mereka meminta pertanggungjawaban pengelola gedung perihal limpahan air dari basement yang coba dikeringkan. Mereka menganggap limpahan air tersebut membuat banjir tidak kedua surut di pemukiman. Biasa aja. Yang ini sekarang ada korengan apa segala. Ini gedung ngasih bantuan kagak. Sembako apa kayak gak ada, boro-boro. Mau ngerimin gedung dia, ngancurin kampung kita. Bayi banyak, kasih makan kagak gedung. Biasanya tiap tahun banjir ya, Pak? Gak pernah banjir. Saya 40 tahun di sini, gak pernah ada banjir. Penolakan warga sudah disuarakan sejak Jumat kemarin. Mereka merasa keberatan atas efek upaya evakuasi sejumlah orang yang terjebak di basement. Bencana memang sering mengumpulkan empati, dan pada akhirnya, kepedulian menjadi hal yang absurd di kota besar seperti Jakarta.